Laiki, Laiki, Piwit, ayo ke sini, sini. Eh, nggak mau dia. Piwit. Nah, ayo kejar, 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 kejar. Lucu banget sih. Hi there, like, you're looking, like dong makanya. Anjir kode ya. Oh ini dia mainannya. Hi like ini. Tangkap. What? Gonggongannya masih kecil banget ya. Sini 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 sini. Sini sini sini. Pinter, pinter, pinter banget kamu. Gemesin. Ya, kita kasih kue. Wait, wait. Senang banget dia kan. Si Andy mana sih Andy, mau gua kasih ini. Oh, di situ dia. Oh ya, by the way hari ini adalah hari Festival Autumn Debris ya. Balapan kuda di musim gugur dan ya lumayan lah nanti hadiahnya bisa bikin apa buat modal kawin atau apa kan. Tapi sebelum itu gue mau berberes dulu ini, berberes di sapi ayam terus baru kita ke festivalnya ya. Oke ini ada Doni, kita sikat Doninya, terus kita peras si Mikasa juga, kita peras. Terus kita sikat. Dan ini ada vanilla. Vanilla kayaknya udah agak gede ini, tapi belum bisa menghasilkan susu ya. Apa perasaan gua aja dia tambah gede? Karena nggak ini ya, karena nggak menghasilkan ya. Halo Creamy, how are you today? Can I grab your milk? Grab. Dan by the way ini ada mesin keju gua udah jadi nih. Wush, ini dia jadi kejunya. Cheese M ya. Coba ini susu. Wah, nggak bisa ini kayaknya. Susu strawberry juga nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Cuman bisa susu putih yang dijadiin keju ya. Jadi gua berharap ada keju rasa buah, ada keju rasa buah, keju rasa strawberry, ternyata nggak bisa. Sedihnya. Sikat. Sudah semua kayak ini sapinya. Cek dulu. Kaki gua digigit semut. Oke, sudah semua, sudah disikat dan di aduh, kepencet. Kita jual aja ini. Oh iya, gue pengen lihat harganya lo padahal. 120 ya. 380 nih kejunya. Ini jangan dijual. Ini jual, ini dijual dan yang lainnya jangan, nanti kita simpan aja. 1000. Begituan aja hasilnya 1000 ya. Kalau mulai-mulai awal tuh nyari duit 1000 susah banget. Harus macul-macul dulu di tambang. Halo Dudu, berapa hari lagi? 12 hari lagi dia menetas lagi melahirkan. Siapa yang belum dikasih makan? Shopee. Kayaknya Doni itu belum tadi. Iya, satu lagi. Creamy sudah, satu lagi. Si Doni. Benar enggak? Dah. Oke, semuanya sudah dikasih makan. Dan inilah dia, pacuan kuda musim gugur. Ada Eli, halo Eli. Oh my, look at all the horses. What a beautiful animal. Rick, lu ngapain sama Karen, ha? Pecahin abang. What a love. Ada mamahnya lagi di situ. Miss Lilia wanted to see the horses, so I came just in case. It won't do if her health took a turn for the blah blah. I'm hoping some fresh air will help her feel better. Siap dok. Whenever this event comes around, I get so excited I can't sleep a wink. Sampai nggak bisa tidur dia ya, saking excitednya. Did you remember to buy some tickets? The mail selling them if you're interested. Carter ini. Race-nya ikutan judi. It seems like it will be a quite pleasant to ride. Oh, dia pengen naik kuda, bukan ikut taruhan.
Ada goats, halo goats. Horses race are fun to watch, ain't they? Ada Mugi. Males gue baca. Jeff, ini orang master-master judi nih kayaknya. Horses are amazing creature. I admire their reminded pursuit of victory. By the way, lu udah kerjain belum pesanan gue? Itu mesin mentega. Grandpa gave me permission to take some time. I come today, I'm gonna head right over and buy a ticket. Dia pengen judi juga. I think I'll buy a race ticket this time. I wonder which horse I should pick. Oh, dia ini cuman iseng-iseng aja ya. Gak bisa masuk gua. Tendanya kayak tenda sirkus, by the way. Oke, gua mau lihat dulu. Ayo kita mulai. Good day, are you ready to start the race? Ready dong. Purchase ticket and start the race. You'd like a ticket? Excellent. Though, be aware, blablabla. Oke, kita lihat Rain kali 12, Silver Blaze kali 44, Aaron kali 3, Hudson kali 15. Coba ini kita taruhan 2 berapa? 25.000 ya. Kita gua sisain uang gua 200.000 coba di Rain ini. Lumayan kalau menang ini. Kali 12 dia. Ayo 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 terus. Aduh. Nah, ini udah confirm. Rain. The race will begin momentarily. Ready? 3 2 1 go. Go, Rain. Waduh. Nomor 3 dan 4 lumayan juga nih. Go. Waduh, nomor 4. Waduh, gas. Waduh, rugi gua kalah gua 25.000. Waduh. Si nomor 4 ini hadiahnya lumayan juga padahal, lumayan gede dia. Ya. The result of this race, first place Hudson, second place Rain, third place Aaron, fourth place Silver Blaze. All the results are final. The lineup for race 1 is as follow. Gak jadi menang. Hudson lo kali 15 lumayan juga padahal. If you want to exchange medals, enggak. Ada sih gua medal sisa spring ya. Ada 500 medal kalau nggak salah. Nih coba gua lihat medalnya price exchange. Tuh, gua ada 500 medal kalau gua ganti bros. Berapa nih? 30 biji. Ini 30 ribuan ya hasilnya. Nanti ajalah. Males gua megang barang. Kita coba keperuntungan di selanjutnya ya. Ada siapa aja? Ada Epo nih, ada Carlton, ada Bill, ada Rose. Wih, Rose ini loh, kudanya The Witcher. Epo nih. How about Epo nih? How about Epo nih? Cobalah. Gua taruhan 50.000. Jangan terlalu banyak ya. Takut amat gua. Ya udahlah 100.000 lah. Aduh, udah kelebihan. Mana nih? Oke. Gua taruhan 2.000 medal ya. Confirm. Epony. Ready, 3, 2, 1, go! Go, Epony, go! Gila, melesat, gila! Go! 100.000! Waduh, nomor 3, ini mesti di-sliding dulu nih nomor 3 nih. Ini taruhan 100.000 ini, bukan main-main ini. Enggak sih, menang ini kita. Udah, ngebalap dia. Aduh, menang. Sip. Nggak salah kuda pilihan gua ya. Gini-gini gua dewa judi loh. Dari judi tempa sampai judi kuda. The lineup for race 2 is as follows. Epony 2.000. Buh, tiket gua jadi 28.000. If you want to exchange medals for the prize, please. Medals can only be exchanged for prize at the
bla bla bla. Coba gua mau tuker. Gila ini cair gua. Menang banyak, coy. Terus jewel. Ah, ini mah kapan-kapan aja ini mah. Belum bisa dimenangin juga. Bros. Bu, 100 biji aja. Masih sisa loh. Gua bisa bawa berapa biji sih? Coba 200. Buset. Banyak banget. Oke, jadi brosnya gua tambah 6 lagi. Biar pas slotnya. Terus sisanya gua beliin parfum. Gua masih ada 3 face pack. Using it makes your skin smooth. Also look terrifying. Ya udahlah, gua beli ini 9. terlihat sangat menakutkan kan katanya. Ini aja mandal gua masih ada 24.000. Harus aduh, gua digigit semut. Banyak amat semut sih. Kayaknya udah enggak usah taruhan lagi deh. Enggak muat juga. Ya udahlah. Kita nonton aja selanjutnya. You'd like to start the race then? Sure. Excellent, without further ado, everyone please. Oke, nomor 1 ada Hasuvel, bukan Hafusel. Primrose Khan Philip. The race will begin momentarily. Ready? 3, 2, 1, go. Oke, si nomor 4. Philip ya namanya. Si Philip melesat di putaran pertama. Di detik-detik pertama dan meninggalkan yang lainnya. Si nomor 3 masih berusaha menges-menges. Nomor 1 pun tertinggal jauh di belakang. Dan nomor... sampai keluar monitor si nomor 2. Nomor 4 terus melesat jadi juara pertama. Dan nomor 3 jadi juara kedua. Nomor 2 menjadi juara ketiga. Dan nomor 1 menjadi juara keempat. Sangat tidak berguna dia. The result of this race. First place Philip. Second place Khan. Third place Primrose. Fourth place Hasuvel. All results are final. The lineup for race 3 is as follows. Ya cuma kali 6 doang ya si Philip. If you want to exchange medal prize, please bla bla bla. Medals can only be exchanged for prize at the. Dan berakhirlah event judinya. Kita menang banyak, lumayan. Ah, that was fun. Well, time to get back to work. Sebenarnya parfum bisa sih gue jual di Huang, cuman gue nggak tahu bisa jualnya sekaligus apa satu-satu. Kalau jualnya satu-satu tuh repot banget, malas gue. Dan coba kita jual satunya 1.800 ya. Total kita dapat berapa nih? Oke, sisain 9 ini dan 9 ini. Dan coba kita lihat hasilnya, 356.400. Lumayan. Confirm. Dan kita lihat besok hasilnya ya. Oh, hari yang cerah untuk jiwa yang menang judi kemarin ya. Hi there, like you are looking happy and healthy. Wah, mainannya mana? Mainan kamu mana? Dah, ini kuenya. Kita nggak usah main-main dulu hari ini. Panen juga nih. Tadi kuda mana sih? Nah, ini dia si Andy. Sambil kita nunggu-nunggu si Jack ngambil barang-barang dagangan ya. Kita main-main dulu. Wih, jangan kabur. Ini, sikat dulu. Oke. Ada tomat. Oh ya, by the way, hari ini adalah hari ulang tahun dokter. Gua mau kasih hadiah dulu ke dokter. Biasanya pagi-pagi dia ke gunung ya. Oke, dicari-cari nggak ada di gunung. Sepertinya kita datengin aja ke kliniknya ya. Si dokter ini yang ulang tahun, itu dia. Halo dok. Examine. I can give you an examination, but it will cost. Oh, bisa periksa. Alright, I'll look you over right now. Please open your mouth, wait, and say Yes, good.
Alright. Apa sih? Bayar lu itu kampret. There that in no, that out to do it, now let me give you. You've lost a little stamina, but you haven't. Taking one bottle of caffeine will clear things, but you don't really have to bother it and full stamina. Oh, disuruh makan doang ya. Eh, by the way, ini dok, hadiah ulang tahun, rumput. My, well, this is a threat. Today is my birthday, you see. Thank you very much for the present. Well, thank you in return, let me teach you. Wih, dapat ini kita. Dapat resep. Juice, mixed juice using fruits and vegetables. Oh, there's nothing around to write it down on try to remember. It's rather straightforward, you may combine fluid blah 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 blah, minimal effort yet is comparable with nutrients, so please be sure to try it. Okay, mixed juice. Yes, I learned the recipe for mixed juice. Ayo, dapat resep kita. Ada bahannya nggak ya? Ngomong sama Ali. Halo Ellie, what's the matter? Presumably need something. Stamina booster. Wuh, kafein. 1000 harganya. Coba. Gue mau lihat efeknya, lihat aja ya. Gue udah setengah perjalanan dari game, gue baru mau ngeliat efeknya. Wuh, nambah 50 stamina. Kafein menghilangkan ini ya, stres. Dan yuk kita balik ke peternakan lagi, perkebunan lagi. Karena kebetulan gue panen sambil nunggu si Jack. Du, kita panen nih, kebiasaan. Ternyata kalau panen nggak disiram ya sama si kurcaci-kurcacinya, terpaksa kita panen dulu baru disiramin sama dia. Kita panen. Banyak ini, gila. Nah, baru dia mulai siram. Wow, oke, tasnya penuh. Tasnya penuh. Bentar lagi si Jack nyampe ya. Sebentar lagi si Jack datang. Tomat jual, jagung jual, ini jual, itu jual, jual. Bentar, ini bunga ini kalau dijual berapa sih? Sunset flower harganya 10 doang. Wah, itu dia. Datang dia. Kita jual-jualin semua. Oh, wah, shipping a lot today. Good. Jadi 460, gila. Kayak mendadak gua. Emang udah kaya sih tadinya. Oke, masih ada nggak yang bersisa nih? Oh, ini ada beberapa. Enceng gondok. Apa sih? Mantang ubi ya. Udah nih, we finish all the our work today. Okay, thank you for today guys. Dan kita cek ada yang ketinggalan apa enggak. Sepertinya enggak sih. Sudah, kita tidur aja sekalian. Gua mau ngecek itu resep baru kita, ada bahannya enggak. Bahannya ada enggak kita... Belum punya blender ya, nggak bisa ternyata. Ini mixed juice, fruit veggie juice, tapi nggak, gua belum punya resep buah-buah jus buahnya. Percuma aja ini. Simpen ini juga simpen, sayang itu mahal, entah kapan gua makainya. Ini simpen dan ini biarin buat harvest goddess. Bunga-bunganya juga disimpan dan okay. Dan ya, sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini. Yang kurang lebih di hari ini kita sudah menang taruhan balapan kuda, sudah ngasih hadiah ulang tahun ke dokter ya, dan ada panen-panen juga, dan lumayan lah. Jadi ya, gue Junochi mengucapkan salam. See you again next time in the next video. Dan dadah. Yes.